Hai YouTube, selamat datang, selamat datang. So, sekarang tempat luar, tengah hujan. Hari ini, aku akan balik ke kampung. Besok malam ada majlis tahlil arwah bapak mertua aku. Jadi, aku, wayaku, mak mertua aku, adik ipar aku dengan kampung ni namanya, dengan Cida, makcik wayaku, akan pergi balik kampung satu kereta. Dah akan pulang semula ke puncak lan lebih kurang Ahad. Dua hari ni aku tak tahu macam mana aku akan vlog, sebab vlog semalam pun aku tak edit lagi. Pasal attitude, sikap yang aku masukkan kat sini adalah sikap engkau terhadap satu perkara, terutama masalah lah. Pada aku, kalau kau ada masalah, kau jangan sorokkan, selesaikan secepat mungkin. Sebab bila kau selesaikan, kau rasa tenang dan kau boleh move on untuk menghadap benda lain. Itu yang aku belajar lah. Gila, rasa motor dah berapa lah. Tengok asal kau buka. Ha? Asal kau buka lebih tu. Kala? Ha. Asal dia memang kena ambil air. Tapi dia nak set dulu warna hijau tu. Okay. Dia cakap spray tu boleh kopek. Tak ada maknanya. Okay guys. Boleh memang boleh kopek. Aku nak caw lah. Okay guys. Aku dah sampai rumah. Aku 9:30 tadi. Aku tengah tunggu wife aku balik. Dia bawa mama tu aku, adik aku dengan ya makcik dia. Yang dah dapat is aku nak cerita sikit lah pada orang-orang yang masih belajar. Choose your dream wisely. Macam aku sekarang, aku memang cerita-cerita aku lebih kecil untuk jadi seorang designer, which is aku dah hadap di 3 tahun lebih ni. It was fun and challenging. Challenging ada dua bahagian lah pada aku. Yang paling dia punya pressure paling utama ni ada dua bahagian. Yang pertama, kau kena deal dengan orang. Cik, tak kisahlah klien ke, co-workers kau ke, ataupun benda-benda birokrasi lah. Lepas tu yang kedua, kau kena deal dengan artwork kau yang tidak menepati cita rasa dua pihak. Which is, yang pertama sekali adalah klien. Yang kedua, printer. Macam tadi aku dah kena. Tahu tak, aku buat design yang lawa, yang gempak. Tapi aku tak boleh nak share dekat korang semua. Sebabnya menjadi tanggungjawab aku untuk merahsiakan segala apa design yang aku buat. Design tu klien punya. Dan korang sebagai syarikat yang berkaliber kena memegang rahsia klien. Which is, kalau diorang tak suka macam mana pula kan. So aku nak kena tahan benda tu semenjak pada kes kantoi design Daily Chen. Tengah-tengah buat apa ni, buat video, tiba-tiba dengar suara Johnny Depp. Johnny Depp ni comel. Johnny Depp dia nak ni bagi kepada Bilal. So basically guys, aku rasa itu je lah aku untuk hari ni. Aku tak sempat nak, aku tak boleh nak cerita banyak. Sebab sekarang ni kau tengok pukul apa ni. Nampak pukul 10 malam lah. Aku dengan wife nak pergi balik kampung. Sebab mak tu aku apa semua dia orang tu dah nak sampai kan. Baju pun tak pack lagi, wife tak sempat nak pack. Jadi kita orang akan pack baju tu dan siap siaga untuk bergerak. Ya,
aku nak kena pack aku punya office bergerak tu lah jawabnya. See you on the next vlog. Bye.